Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung menggagas lomba perahu hias yang digelar di dermaga Air Kantung Sungai Liat. Perahu nelayan yang biasanya digunakan mencari ikan kini dihias seindah mungkin. Para nelayan terlihat antusias mengikuti lomba perahu hias. Perahu dihias bendera merah putih, lambang burung Garuda, hingga menampilkan ciri khas budaya. Salah satu peserta, Syahrul, mengatakan bahwa perahu miliknya berjenis pinisi. Selain pernak-pernik kemerdekaan, perahu juga dipasang layar hitam sebagai ciri khas masyarakat Bugis. Model perahu pinisi. Perahu pinisi ya? Hmm. Apa aja yang dihias? Yang dihias itu ya kemar-kemarnya, masih bendera, sama yang itu, yang model pinisi warna hitam itu. Yang warna hitam itu untuk apa? Yang model kapal pinisi itu, yang berasal dari suku Bugis untuk mengenang nenek moyang kami dahulu. Yang nenek moyang kami dahulu itu menggunakan kapal pinisi itu yang berlayar sampai ke Bangka Belitung ini. Panitia juga mengadakan lomba balap sampan di kawasan dermaga Air Kantung. Pemenang lomba perahu hias dan balap sampan akan mendapatkan hadiah utama uang tunai 10 juta rupiah ditambah tropi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.